Oke guys, jadi ini mobil gua udah gua ganti mufflernya ke samping. Nah, jadi posisinya di pintu bagian belakang ini. Rencananya mau di sini, cuman terlalu pendek ya. Untuk posisinya seperti ini, kalau di kolong tuh. Jadi dia langsung belok ke sini. Dan untuk sebelah sini jadi kosong ya, nggak karena tabungnya nggak ada, tapi gua ganti dengan tabung klakson ya di sini. Bisa buat nempatin tabung klakson. Nah, untuk plusnya itu mungkin dari tarikan agak sedikit enteng ya dibanding dibuang langsung ke belakang orinya. Setelah dipendekin gini, tarikan jauh lebih enteng karena mungkin jarak si gas buangnya jadi pendek ya. Nah, untuk minusnya paling kalau misalkan kita di dalam nih lagi manasin, nah itu baunya itu nyampe ke dalam sini guys, masuk ke dalam. Jadi gak rekomen kalau misalkan kalian pakai knalpot samping gini terus manasin sambil buka kaca, itu pasti baunya masuk. Nah, yang kedua minusnya kalian harus hati-hati apalagi bagian penumpang. Kalau turun biasanya suka kena begini guys, hati-hati ya karena ini panas banget. Nah, itu aja sih guys. Jadi buat kalian yang mau rubah knalpotnya ke samping kayak gini, yang harus diperhatiin yaitu si bagian front pipe-nya ya. Nah, si front pipe-nya ini harus ada katalisnya guys. Jadi jangan yang plong. Nah, minimal ada katalisnya gini, langsung ke samping gitu disambung. Nah, kenapa harus ada katalis? Biar tarikannya nggak ngempos. Jadi dari header, downpipe, terus ketemu frontpipe itu harus ada katalisnya ya guys, jangan dibikin plong semua. Mungkin lebih enak tarikan atasnya, cuman untuk bawahnya malah loyo. Nah, kalau posisi si katalis ini masih terpasang kayak gini, ini tarikan normal ya. Untuk tarikan bawah masih enak, jos, nggak ada masalah, nggak lemot. Nah, gitu aja sih guys videonya. Cuman nge-review hasil pemasangan aja, plus minusnya kayak gimana untuk knalpot samping seperti ini guys. Nah, terus dari belakang juga udah bolong pastinya ya. Tuh, ruangnya udah kosong, cuman gua tempatin klakson angin ya, tabung angin buat klakson. Itu aja sih. Nah, oke, segitu aja videonya guys. Terima kasih sebelumnya udah menonton.